Udah pada follow dan bagi-bagikan video kacamata atau belum, Lur? Kalau belum, sekira ya, Lur, ya. Siapa tahu ini menjadi jalan rezeki sampean, Lur, ya. Karena di Kacung Motor, selain komentar yang terpilih, 300.000 setiap satu komentar yang terpilih, maka Anda berkesempatan dapatkan satu buah motor, Lur, yang insya Allah setiap bulan saya adakan, Lur. Nah, ini khusus untuk para penggemar, subscriber, terus followers Kacung Motor, ya. Nah, insya Allah setelah ini kita program setiap satu bulan kita adakan satu buah motor untuk sama semuanya. Iya, nah, karena supaya kita sama-sama jadikan referensi, Lur, ya, kayak gitu. Nah, kemahalan, kemurahan, dan lain-lain. Tolong juga bagikan video-video ini ke saudara-saudara, siapa tahu bermanfaat. Ya, oke. Okay. Nah, untuk banding-bandingin harga, terus apa ya, kemahalan, biasanya kayak gitu ya. Masalah barang, masalah layanan, dan lain-lain. Oke. Okay. Satu pertanyaan, Mas Rudi, dari Mas Rahmat. Saya punya motor, bisa tukar tambah sama mobil nggak? Di Kacung Motor tetap dilayani. Ya, selamat, Mas Rahmat. Coba, ini udah follow atau belum, Mas Rudi? Udah, Mas. Kayak gini. Nah, udah, alhamdulillah. Silakan, Mas Rahmat, sampean mendapatkan 300.000 dari Kacung Motor. Silakan klik beranda ke Mbak Ana, ya. Nah, ini kalau mau tukar tambah motor, saya ada splash sekitar 70 jutaan aja, Mas Rudi. Ini tukar Ninja, KLX, Aerox, dan lain-lain juga bisa. NMAX, monggo, bisa semua tukar. Terus, kalau kayak gini masih mahal, Mas. Masih 150 jutaan, ya. Yang ini lebih murah lagi, ya. Terus, ini juga lebih murah lagi. 160 jutaan 2016. Kalau Avanza kayak gini, kilometer masih rendah banget. Kalau nggak salah, platnya L kelahiran. Kilometer masih 30 ribuan, 180 jutaan. Mobilio lebih murah. 150 jutaan ya, 2019. Nah, yang ini 2013, Avanza 110 jutaan. Dan di belakang masih banyak, Mas Rudi. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada Swift juga di sini. Senia kayak gini cakepnya 100 juta aja, Lur, nego. Ya. Mas Rudi, di belakang sana juga ada loh. Ayo. Nah. Katanya ada yang penasaran dengan wajah sampean, Mas Rudi. Nanti tak balik. Coba saya yang balik, Mas Rudi. Jangan, nanti dulu aja. Nanti dulu aja. Belum boleh wajah Mas Rudi. Nah, ada juga Yaris 2019. Murah meriah, Lur, di sini. Sekitar 200 jutaan. Yang minat silakan, ya. 2019. Matic loh ya. Bukan manual. Nah, ayo, kurang murah apa lagi? 200 jutaan, Matic 200 koma. Terus ada lagi Panther 80 jutaan, Brio ya, 140 jutaan 2019. Terus 80 jutaan dapatnya seperti ini. Innova 170 jutaan Barong ya. Terus masih banyak lagi kan di sini, satu Spin Diesel harga 90 jutaan dan lain-lain. Yaris kuning ini, Lur. Ini sekitar 210 jutaan karena warna lemon. Beda ya. Oke. Dari kami. Udah pada follow atau belum, Lur? Kalau belum follow, belum ikuti Kacung Motor, jangan lupa selalu ikuti Kacung Motor konten-kontennya ya, Lur, ya. Belum beli mobil, sampean bisa jadikan Kacung Motor referensi harga, banding-bandingkan harga lah, atau banding-bandingkan barang atau gimana, Lur, ya. Bisa bagi-bagikan video saya ke teman-teman sampean, saudara-saudara sampean ya, atau disukai kayak gitu. Oke, okay, Lur. Yang saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ada pertanyaan dari Preti 29. Ini pertanyaan termasuk pertanyaan yang luar biasa, Mas Rudi. Mas, aku ditanyai suamiku suruh beli mobil atau umroh. Enak yang mana, Mas? Itu tergantung diskusi sampean sama suami ya, Lur. Saya tidak mau ikut campur sejauh mana kebutuhan sampean antara umroh sama beli mobil ya. Itu sampean sendiri yang bisa, Lur. Kalau saya enggak bisa. Oh ya, yang mendapatkan hadiah dari Kacung Motor 300.000 silakan langsung ke Mbak Ana ya, Lur, ya. Admin kita di beranda, namanya Mbak Ana. Tapi anu, Mas Rudi, banyak yang akun-akun bodong katanya Mbak Ana telepon saya terus disesuaikan dengan apa namanya akun, akhirnya tetap konangan, Lur,
istilahnya tetap tahu kita lor ya. Jadi yang mendapatkan, yang komentar-komentarnya terpilih mendapatkan 300.000 langsung di Ambana, insya Allah saat itu juga saya kasih lor. Oke, kita review dulu beberapa unit yang terbaru. Yang sekarang umroh berapa ya? Kalau dua orang sekitar 80-an juta lah, taruhlah begitu sampai 100 juta. Tapi di sini harga-harga segitu juga banyak lor. Kita sekarang di Kacung Motor 2. Mas Rudi, banyak sekali unit yang ada di Kacung Motor 2 karena kita sudah isi ya lor ya. Ada Xenia 2018 kayak gini cuma 130 jutaan Mas Rudi. 2018 loh. Yaris ya. Ini Yaris 80 jutaan. Terus Boling. Nah, yang terbaru pengen sadar sampean pengen cakep dengan apa ya? City terbaru ada 70 jutaan. Brio Matic 150 jutaan. Avanza 150,2016 yang Veloz lor ya. Kita sapa dulu saudara-saudara kita dari mana ini? Dalam dia? Mojokerto. Dari Mojokerto. Iya. Ini saman Sumerep Kacung Motor yang di YouTube. Lo YouTube. Subscriber tiap ya. Malam ini bolo-boloan ini motoran. Subscriber lama lor, masyaallah luar biasa. Dolanan motor mojake bos ini kok. Oh, malah beneran. Saman dereng follow tapi Kacung Motor nggih. Follow niku kula kirim akan pertama niku. Sampun follow nama dereng, Pak. Dereng. Lur. Mboten napa-napa, harganya tetap dikasih murah tapi beliau gagal mendapatkan 300.000 dari kita lur ya. Alhamdulillah. Nah, kayak gitu tapi mulai anu, kula tertarik pertama ada muli. Terus sama anu. Ceping ya dia ya. Lah nggih. Langsung mawon. Coba iku sing anu kon Vero kula ketempatan. Lah wong iki lho, Pak. Apa jenenge? Apa iki jenenge? CRP. CRP-nya 2016 lho. Dek Kacung Motor cuma 230 koma lur. Yang minat silakan ya. Murah lur. Oke ya. 230 koma terus Mazda 80 jutaan, Seni Avanza, Grand Max 2014 juga cuma 80 jutaan lur di Kacung Motor. Di belakang banyak sekali. Pak, nggih. Weh, banyak ya Calya, Sigra. Ini yang gudang samping Kacung Motor lur. Mobilio 130 jutaan juga ada. Dan masih banyak lainnya. Di sini R3. Ayo sampean komentar-komentar lur, komentar-komentar biar saya sepilkan. Bagaimana komentar Anda saya cari yang menarik, unik dan bisa kita jadikan konten. Yuk. Nah, di sini di belakang R3 banyak sekali. Nah, oke. Okay. Nah, bagikan video-video saya ya lur ya. Siapa tahu ada saudara yang beli mobil. Oke, okay, terima kasih dari kami Kacung Motor. Kita ke gudang tengah atau Kacung 1 dulu? Dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.